Halo, Spradikomin Fosta. Hari ini Fosta sedang berada di Danau Kaolin. Danau Kaolin terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, berjarak kurang lebih 60 km dari Bandara Depati Amir dan sekitar kurang lebih 15 km dari Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Melalui jalur darat dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 60 menit perjalanan dari kota Pangkal Pinang. Objek wisata ini didukung dengan fasilitas kepariwisataan seperti toilet, musola, pujasera, lapangan parkir yang luas, dan toko cenderamata. Danau Kaolin ini sering disebut dengan istilah Kulong Biru, berasal dari bekas penambangan biji timah yang sudah lama ditinggalkan. Tiba di danau ini, traveler akan disambut dengan hamparan keindahan air yang biru dan jernih, serta bukit-bukit berwarna putih yang dapat memanjakan mata pengunjung yang melihatnya. Pengunjung juga dapat menyusuri jalanan pedestrian maupun jembatan kayu yang terhubung dengan Danau Kaolin dan akan memberikan sensasi yang luar biasa. Warna air di Danau Kaolin akan berubah-ubah menyesuaikan dengan suhu udara dan pancaran sinar matahari. Pengunjung dapat mengabadikan setiap momen bahagia bersama orang-orang terdekat di spot swafoto menarik di setiap sudut danau yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Oh iya, Spradi, Danau Kaolin berhasil masuk nominasi di Destinasi Unik Terpopuler pada Anugerah Pesona Indonesia 2019. Ayo berkunjung ke Danau Kaolin, Bangka Tengah!